Malaysia. Terima kasih kerana anda semua memilih untuk berada di dalam konsert saya, Siti Nurhaliza on tour. Terima kasih saya ucapkan. Inilah masanya untuk saya berkongsi dengan anda semua sesuatu yang sangat istimewa. Baik, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Barisan Menteri dan juga Timbalan Menteri, Deep Hormat, para hadirin yang saya hormati. Kita boleh tak berikan tepukan? Peminat yang saya sayangi, keluarga kami dan cetak dan elektronik yang sama-sama memberikan liputan yang sangat hebat buat Siti Nurhaliza on tour. Terima kasih. Saya malam ini sangat tersentuh sebenarnya. Saya tadi dekat belakang dah start menangis kerana sambutan yang hebat. Tapi saya kata dekat semua yang berada di belakang tadi, saya tak boleh menangis sekarang sebab nanti saya tak boleh menyanyi sampai habis. Jadi apa yang saya ingin katakan adalah terima kasih kerana anda memilih untuk berada di konsert Siti Nurhaliza on tour. Baik, ini adalah konsert jelajah saya di mana di lokasi pertama saya mengadakan konsert di Indonesia dan seterusnya di Singapura, dan yang terakhir ini adalah di tanah tumpah darah saya, Malaysia. Saya tahu ada juga di antara peminat saya yang pergi ke tiga-tiga lokasi. Boleh angkat tangan? Boleh bising sikit mana yang pergi tiga lokasi? Okey, alhamdulillah. Betul, ada yang datang tiga lokasi. Ada yang simpan duit untuk pergi ke tiga lokasi ini. Simpan duit, apa, duit dalam tabung, ada yang pecah tabung. Saya harap tak ada yang pecah rumah. Dan ini saya anggap sebagai reunion City Zoners. Ada peminat datangnya daripada Singapura, daripada Brunei. Kali ini ramai peminat Brunei bawa lagi bendera. Terima kasih. Dari Jakarta dan juga sudah semestinya Malaysia. Terima kasih. Alhamdulillah. Baik, saya memulakan konsert saya dengan lagu irama tradisional kerana saya percaya inilah tanggungjawab saya untuk mengangkat martabat muzik tradisional. Betul? Terima kasih. Dan bila bercakap tentang irama tradisional ni, ada insan yang sangat-sangat rapat dengan saya, yang mengajar saya, yang mendidik saya daripada kecil untuk menyanyikan lagu irama tradisional. Para hadirin, berikan tepukan kepada ibu saya, Puan Haja Siti Salma, yang lagi di hadapan. Maaf aku menjauh, mari kita landai. Okay. Selain daripada ibu arwah ayah saya, seorang lagi insan yang sangat-sangat saya hormati dan saya sayangi adalah Allahyarham Datuk Suhaimi Muhammad Zain, atau dikenali sebagai Pak Mang Suhaimi. Kita berikan tepukan pada keluarganya yang ada pada hari ini yang sudah hadir. Makna, Muka dan juga Rina, terima kasih kerana sudah hadir. Dan Pak Mang Suhaimi telah berjasa kepada saya dan jasa beliau kepada industri muzik, lebih-lebih lagi pada lagu drama tradisional sangat besar. Kita semua tidak menafikannya. Dan saya ingin kita semua untuk pembuka pada konsert saya, kita berdoa kerana beberapa tragedi yang berlaku di luar dan juga di dalam negara kita. Kita sedangkan Al-Fatihah kepada pertama tragedi yang terjadi di New Zealand. Di Pasir Gudang, peminat-peminat saya juga ada yang telah membeli tiket tapi
telah kembali kepada Ilahi, dan juga insan-insan seni yang telah meninggalkan kita. Seketika kita sedekahkan Al-Fatihah. Amin, amin ya Rabbana Alamin. Baik, sama-sama kita kenang semula dan terus mengenang seorang yang digelar Bapa Irama Tradisional, Pak Nah Suhaimi. Tribut ini untuk Allah Yarham. Terima kasih. Dia memberi kita